Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Halo teman-teman semua, nama aku Atun dan aku lagi kesel banget nih hari ini. Aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian saja deh ya. Jadi barusan... Wah, enak banget nih main game ini. Nah, mampus kamu gak kena tembak kan? Makanya jangan main-main sama aku. Hei, Tun! Ya mama, kenapa mama? Bantu mama beli bahan kolak dulu, mak mau masak kolak. Ya ampun mama, aku lagi main ini, lagi tanggung. Kepalamu, cepat-cepat beli. Kalau enggak itu kusita deh ya. Mama sukanya begitu, dikit-dikit sita handphone. Ya udahlah, aku belilah. Nah, makanya aku ada di sini guys. Kadang aku berpikir, alangkah bagusnya kalau orang tua aku juga gamers ya. Kira-kira gimana nih guys? Wah, kira misteri ini asik banget mainnya. Bentar lagi aku bisa dapat gambaran paling bagus. Ya, kenapa mama? Itu, papa kamu mau makan kolak, lo beli bahan dulu. Loh, mama aja pergi beli, aku lagi main game mama. Aduh, aku lagi main Tower of Hell nih, yeah. Aku menang, lo belilah. Waduh mama, aku ini lagi main Murder Mystery. Ini kalau sekali menang, aku sudah bisa beli pedang yang paling bagus lo mama. Hah? Serius kamu? Udah mau dapat pedang itu? Prismatik? Oh, ya udah, nanti kalau udah dapat baru beli ya. Iya mama, oke siap. Kalau gitu kan asik ya. Terus apalagi saat nonton. Kecoko, kenapa kamu sama cewek itu? Sama aku aja. Ada papa di samping. Enggak. Kecoko, dia kurang bagus untukmu. Film ini membuat istriku selingkuh terus. Aku juga ikut nangis karena aku gak ngerti mereka nonton film apa sih. Aku pengen nonton film anime aja. Betul gak sih teman-teman? Coba ya kalau keluarga aku keluarga gamers. Wih, mama, papa, ini film keren sekali sama papa. Let's go. Nah, keren banget kan? Waduh, asli pengen banget deh. Nah, ada lagi nih teman-teman. Kalau kita saat makan. Tun. Iya, mama. Kenapa, mama? Tadi Zoom online-nya gimana? Zoom online? Ya begitulah, seperti biasa. Seperti biasa kamu telat lagi ya, begitu? Ya enggak, mama. Ya seperti biasa, kita ikut absen di awal. Terus dengerin gurunya jelasin, gitu loh. Bagus. Jadi PR-nya gimana? Udah selesai belum? Oh, no. PR-nya? Ya, bentar lagi paling aku kerjain. Iya, nanti selesai makan lu langsung kerjain ya. Lu jangan macam-macam lu, Tun. Iya, mama. Kalau seni musiknya udah rekam ke si Gulu. Aduh, mama ini cerewet banget ya. Tanyanya semuanya kayak gini lagi. Aih, capek deh. Udah. Aku udah selesai makan. Mama, aku ke kamar dulu ya. Buru-buru langsung kabur aku mah. Tapi kalau mereka itu gamers. Papa, ngomong-ngomong tadi aku main Tower of Hell. Sudah sampai ke stage 11 loh. Wah, serius kamu? Papa sendiri saja baru sampai stage 8 loh. Kalau mama gimana? Sudah sampai stage berapa? Oh, no. Wah, kalau mama mah stage 2 aja belum kelar-kelar. Ternyata anak kita berbakat ya, Pa. Iya nih, mamaku. Waduh, sepertinya kita sekeluarga bisa jadi YouTuber game ya. Iya, bener nih, papa, mama. Yuk, kita bikin yuk channel YouTube game keluarga. Yeay! Makanya kalau kayak gitu, waduh, sampai berjam-jam juga gak bakal bosen. Terus guys, kalau sekarang aku dikasih jajan. Tun. Iya mama, kenapa? Ini
Mama mau kasih kamu uang jajan, no, 10.000. Oh, uang jajan untuk satu minggu ini ya? Iya. Ya udah Mama, makasih ya. Taruh aja di meja di belakang Mama. Di meja belakang. Oh ini, oke. Mama taruh sini ya. Oke Mama, makasih Mama. Jujur sih, bukannya nggak bersyukur dapat duit ya. Cuman di masa-masa corona begini, dikasih duit pun percuma, tidak bisa dipakai. Ya udah deh. Gimana teman-teman? Aku penasaran ya. Kalau mereka gamers, kira-kira jajannya seperti apa ya? Tut-tut-tut. Iya, Ma. Kenapa? Ini Mama udah kirimin kamu 1.000 Robux buat jajan kamu, oke? Okay? Wah, 1.000 Robux. Asik banget. Ya udah, Mama. Makasih banyak ya, Mama ya. Thank you. Iya, sama-sama. Lu beli skin yang bagus ya, Nak. Oke, okay, Mama. Nah, bagaimana teman-teman? Kira-kira kalian lebih suka yang mana ya? Robux atau duit? Tuliskan ya di bawah kolom komentar, oke? Okay? Ya udah, kita lanjutkan ya. Jadi, kalau saat liburan sekolah, mereka suka ajak aku pergi. Wah, enak sekali ya, Mama. Kita bisa tiduran di sini. Semua lelah kita langsung hilang. Iya nih, Pak. Aduh, santai banget dengar air sungai. Laut. Waduh, Mama satu ini kebanyakan kerja ya. Otaknya mulai konslet, guys. Mama, Papa, kita di sini sampai kapan? Aku udah dari pagi duduk doang di sini. Sudah tidur 5 kali, ya ampun. Aku pengen pulang main game. Di sini gak ada signal soalnya. Aduh, lu santai dah. Lu gak terlalu gemuk. Lu tiduran dulu supaya agak kurus. Ya ampun, gimana sih? Ada juga orang jadi gemuk ya, tidur terus. Ya begitulah ya teman-teman. Kadang-kadang kita jalan-jalan tapi gak ada signal, kita gak bisa main games. Coba kalau mereka gamers ya, kira-kira liburan kita itu seperti apa ya? Mama. Ngomong-ngomong, ini Mama yang murdernya ya? Bukan, Mama saya dulu yang murder kan? Enggak, Mama bohong nih. Kelihatan berani. Bukan ini, Mama tembak ini kamu, Nak. No. Ya ampun, kenapa Mama bunuh aku? Aduh, Mama. Nah kan kamu makannya kan. Dasar, mau nipu-nipu ya. Sekeluarga bermain game bersama ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kalau kalian nilainya jelek, hukumannya apa? Kalau aku... Ini anak kok nilai rapotnya wayang-wayang semua ya? Tut. Oh no. Iya Mama, kenapa? Kenapa lagi nih anak? Rapot kamu kok telur busuk semua nih ya? Ya mau gimana Mama? Namanya juga ngerjain ulangan ya untung-untungan lah. Kalau beruntung ya 100, kalau tidak ya sudah Mama. Begitu deh. Untung-untungan kepala lu. Ini nol semua nih gimana? Ya udah Mama, paling kalau tar aku tidak lulus, aku jadi YouTuber game saja. Aku ini jago main game, Mama. YouTuber telur busukmu, sini. Efek kamu kusita. Oh no. Tuh. Keluar jurus Mama ya. Sita handphone. Coba kalau Mama itu gamers. Hai. Ya mau gimana Mama? Kalau pas lagi ketemu soal susah, ya dapat 0. Kalau dapat yang gampang, ya 100. Ya begitu aja. Oh, ini anak berani ngejok. Oh, ya. Tut, lu jangan macam-macam ya. Sekali lagi kalau kayak gitu, itu akun kamu kuscam ya. Oke, Mama. Iya. Nggak berani lagi deh. Ntar aku belajar, jangan scam ya. Jangan, please, jangan. Ya udah, belajar yang baik ya. Iya Mama. Ya paling parah ya cuma ke scam kan. Tidak disita HP-nya. Karena bayangkan seminggu gak pegang HP. OMG. Gak kebayang gabutnya guys. Nah teman-teman, ada lagi nih kejadian pada saat HP rusak. Ya ampun. Mama. Apa? Mama, ini iPad-nya itu sudah macet-macet, sudah rusak, Mama. Aku minta beliin yang baru dong, Mama. Aduh, itu mah.
mahal loh iPad. Mama masih belum ada duit. Ntar ulang tahun kamu baru beli deh. Kamu main mainan-main aja dulu. Iya, Mama. Masa tunggu ulang tahun? Aku kan baru ulang tahun bulan kemarin. Berarti tahun depan dong. Ya ampun. Bener gak sih? Jarang banget kan langsung dibeliin. Coba deh kalau mamaku itu suka game. Mama. Apa iki? Iya nih, Mama. Jadi iPad ini ternyata sudah rusak. Kamu nyala, Mama. Gimana nih? Iya, Mama. Gimana nih? Aku mau ganti yang baru aja deh. Boleh gak, Mama? Waduh, boleh banget. Kalau enggak nanti gak ada yang bantu Mama naikin level di Tower of Hell. Wah, beneran nih, Mama? Iya, let's go. Beli sekarang nih. Oke. Yeay. Wah, kalau kayak gini, Mama idaman deh. Waduh, gak kerasa ya kalau sudah mau sampai akunya. Ngomong-ngomong, gimana obrolan tadi teman-teman? Rahasia kita berdua saja ya. Nah, ini sudah sampai nih. Nah, ini Mama, aku sudah beli bahan-bahannya nih. Ya ampun, aku suruh kamu beli bahan kolak. Ngapain beli Doritos anakku saya?